Biasanya ini kotaknya juga enteng banget. Ini kotak enteng banget, sumpah. Tuh. Ada embossnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi info yang mungkin sebagian teman-teman belum tahu. Karena yang akan saya review itu barang yang sedikit agak unik. Nah, sebelum saya review, saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang selalu support video saya, yang selalu komentar, yang selalu like, dan bagi teman-teman yang baru subscribe juga, saya doakan kalian sehat selalu dan lancar-lancar segala rezeki kalian. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki barang ini. Pengen tahu lengkapnya seperti apa? Pokoknya simak terus video saya ya. Nah, buat teman-teman, kali ini saya kedatangan barang yang sengaja saya ingin memberikan info kepada teman-teman, yaitu Bobo Bird. Apa itu Bobo Bird? Jadi sebelum saya buat video ini, saya pernah nge-review jam aneka fungsi ya, jam tangan. Nanti teman-teman coba bisa dicek di bagian playlist, karena saya mereview dan memberikan info seputar jam dan aneka rupa fungsinya ya. Oke, lanjut aja. Bobo Bird, jadi saya udah pakai dulu ini sekitar 2 mingguan baru saya kasih review ke teman-teman, karena jadi saya udah tahu plus minusnya kayak apa. Jadi teman-teman tuh udah tahu, udah paham untuk kualitas produk ini. Oke, ini dia. Kenapa saya ingin review ke teman-teman semua, dan uniknya kenapa? Memang saya banyak jam ya, tapi kenapa saya tertarik dengan jam ini? Nah, kelebihannya ini, jam ini tuh salah satunya hampir terbuat dari kayu semua. Nah, selain dari kayu semua, produk Bobo Bird ini khusus jam yang terbuat dari kayu, tapi saya pilih yang nggak full kayu. Tapi nanti teman-teman juga bisa lihat aneka rupa semua hampir full kayu ada, tapi saya ini semi. Di sini masih bagian besi, karena yang saya pilih ini ada fungsi chronograph, ada krononya ya, dan ini aktif bagian krononya. Uniknya ini, jam ini tuh terbuat dari bambu. Jadi, selain sangat ringan, tentunya kuat. Ini saya menunjang aktivitas hari-hari saya selama saya pakai. Lumayan sih, teman-teman. Berat tidak, normal kayak jam pada umumnya. Dan settingan jamnya pun ini masih normal. Kalian bisa nyabut ini dan tekan ini. Dan ini untuk chronograph. Dan kalau teman-teman beli, biasanya ini kotaknya juga enteng banget. Ini kotak enteng banget, sumpah. Tuh. Ada embossnya ya, Bobo Bird, logo embossnya. Dan satu kotak pembelian ini biasanya ada kartu garansi, ya kan? Kartu garansi. Ada manual book, buku panduannya juga ada. Jadi sih ya, unik gitu loh, hampir semuanya kayu. Nah, namanya juga jam kayu ya. Kalau teman-teman mau beli dan seneng juga dengan nuansa kayu ini harganya kurang lebih 450.000. Nanti saya kasih linknya di sini. Nah, ini kayu besi dilapis kayu, bagian dalamnya kayu, tapi untuk bagian jarum tetap ya besi. Tapi ada yang benar-benar full kayu. Nah, kalau ada yang nanya ini water resistant apa enggak, tulisannya sih water resistant ya. Tapi saya belum berani sih main jubur-juburin air, karena tahu sendiri ya, kayu itu kalau masuk air kadang-kadang bisa membengkang, takutnya menimbulkan pori-pori sehingga air bisa masuk. Jadi saya pakai ini sih, belum saya celup-celupin ke air, tetap main aman. Dalam waktu 2 minggu saya gunakan, bagus. Tapi ada kelemahannya sedikit. Untuk bagian baterai itu, ketika saya baru beli, itu nggak nyampe seminggu lebih drop.
nggak tahu saya dapat baterai yang jelek atau boros baterai, ya kan? Tapi ini kalau kalian mau gaya baru, worth it banget kalian mau coba Bobo Bird. Casingnya unik, rumahnya unik juga, dan jamnya unik. Dan banyak banget pilihan-pilihan lain untuk teman-teman ya. Karena bagian belakangnya juga ada yang full kayu. Depan belakang full kayu. Jadi tergantung teman-teman pengen coba atau enggak. Mudah-mudahan sih informasi seputar jam kayu ini buat teman-teman bisa nambah wawasan bahwasannya ada jam dari kayu. Sekian informasi dari saya. Buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.